oleh orang ramai ataupun menjejaskan juga apa dia katakan pertolongan yang diberikan oleh agensi-agensi tertentu ya. Jadi kalau boleh untuk anda di luar sana, pastikan apa yang diviralkan di FB atau mana-mana juga di media sosial, anda sahihkan dulu dan janganlah kita cuba nak mencederakan ataupun melukakan hati orang lain. Okey. Kalau kita nak melancong ke banyak negara memerlukan banyak duit kan? Betul. Terutamanya kalau kita nak tengok keindahan flora dan faunanya. Tetapi betul, kali ini kita nak menyaksikan bikisan yang mana satu lokasi yang tidak memerlukan anda untuk melancong ke banyak tempat untuk kita menjelajah semua negara ataupun beberapa negara dalam masa satu hari. Saksikan. Itu dia. Nak tahu? Kita saksikan sama-sama. Baru-baru ini bertempat di Eco Majestic Semenye, satu pameran musim bunga yang buat julung kalinya dilancarkan oleh kumpulan Eco World Development Berhad. Khas untuk peminat bunga, kerana beratus-ratus jenis bunga dipamerkan di pameran bunga di Eco World Semenye ini. Antara jenis bunga yang terdapat di sini ialah bunga matahari, bunga tahi ayam, marigold serta bunga kekwak yang didatangkan dengan pelbagai warna. Okey, kita adalah pemaju perumahan dan kita ada komuniti berbilang kaum di sini. Dan rumah kita under construction, akan siap dalam tempoh beberapa bulan lagi. So apa yang kita buat sekarang adalah untuk menyatupadukan semua resident-resident kita masa akan datang tu yang dah beli rumah dengan kita untuk berkumpul di satu tempat untuk mengenali neighbor akan datang. Dan juga dalam program ini kita juga ada a few other sub programs yang kita akan educate our customers on how to maintain landscape yang kita dah invest dekat sini. Dalam precinct-precinct berasingan tu memang kita ada guna banyak duit untuk menanam berbilang jenis landscape termasuk pokok-pokok berbunga yang kita nampak di sini, dan melalui program macam ni customer kita akan belajar macam mana nak maintain harta benda dia yang akan datang. All this is not ours. It's going to be given to the customers. So customers will have to maintain it themselves. Pertunjukan bunga ini telah pun bermula dan akan tamat pada 6 Mac 2016. Yang menariknya di pameran ini, kemasukan adalah percuma bagi mereka yang berkunjung ke sini. Wow! Anda bolehlah membawa rakan serta sanak saudara bergambar di sini. Okey, jumlah kos untuk flower show ini adalah lebih daripada 1 juta dan juga kos penyelenggaraan dia agak banyak juga. Ini adalah kerana pokok-pokok yang kita tanam di sini adalah pokok-pokok jenis annual plant yang jangka masa hidup dia lebih kurang 3 hingga 4 bulan. So, apa kita akan buat adalah setiap berapa bulan kita ada program baru. Sekarang kita ada flower show ini. Kalau kita cadang dan sambungkan flower show ini, kita akan ganti-gantikan pokok-pokok ini semua dalam tempoh 2 bulan lagi untuk pokok bunga jenis baru. Sehingga kita ada program baru lagi. Yang menariknya di Eco Majestic Semenye ini, pengunjung berpeluang bergambar ala-ala berada di Eropah. Di Eiffel Tower Paris, Windmill Belanda, Pondok Telefon Merah Britain, Umbrella Sky Portugal yang dibina dengan saiz berskala kecil serta Taman Tanglong di Shanghai. Oh, dari segi sambutan flower show ini memang bagus. Kita ada ambil kira semasa orang datang, kita ada buat register. Lebih dari 10,000 orang sudah datang sehingga hari ini. Dan juga dalam hari weekends, every weekends, ada pengantin-pengantin yang baru kahwin datang ambil banyak gambar dekat sini. Dan juga families yang datang ambil family portrait dekat sini. So on the weekends, kita pun ada program family portrait. Kita ada jurugambar-jurugambar yang datang sini ambil gambar dan bagi kepada orang yang datang sini tengok flower show ini. Dari Eco World, kami jemput orang ramai datang sini bersama keluarga dan ambil gambar di sini pasal kenangan manis di sini memang tak boleh dibeli dengan duit.
kita ada aktiviti, kita ada lokasi-lokasi dari luar negara, macam kita ada Amsterdam Corner, kita ada Paris Corner, kita ada China Corner, yang kita kena travel beribu-ribu kilometer untuk ambil gambar. Kita dah buat dekat sini dan ada peluang untuk ambil gambar yang cantik dekat sini bersama family. Kita juga jemput pengantin-pengantin baru untuk datang sini ambil gambar, kerana benda ni bukan selama-lamanya dekat sini. Ambil gambar sebagai kenangan manis yang boleh simpan selama-lamanya. Jadi, anda masih mencari tempat untuk beriadah di hujung minggu ini? Bolehlah luangkan masa anda bersama keluarga atau rakan-rakan berkunjung ke pameran musim bunga di Eco Majestic Semenyih ini. Pasti mengujakan.